Jadi gue ngeprank mereka sekali lagi. Gue udah bawa motor RG gue kesini. Jadi mereka itu nggak tahu kalau RG itu ada di Dijo. Jadi gue ngeprank mereka sekali lagi. Ternyata motor Harley udah ada di sini karena mereka tadi udah kecil hati kan. Waduh, nggak nyobain Harley malah naik bajaj gitu. Tapi ternyata gue udah bawa motor gue kesini. Jadi stay tune terus, kita bakal ngajak mereka muter-muter naik Harley Davidson Road Glide. Jadi kita udah kumpul sama Mas Nanda ya. Mas Nanda, Mas Panji, Mas siapa? Farizi nyusul karena dia tidak dijemput, tapi Bro Rio berbaik hati tetap memberi kesempatan buat riding naik Harley. Tapi Bro nggak nikmatin naik ini. Ini lebih ajib, brother, daripada ini. Mas Nanda sama Mas Panji tadi udah nyobain. Lu enggak kan? Rugi. Sensasinya. Sensasinya lebih luar biasa. Oke, kita start engine. Muter-muter. Ini muter nggak terlalu jauh ya. Karena ada tiga dan ini sudah mau masuk zuhur. Jadi dikasih 10 menit. 10 menit gopek doang ya. Iya. Kurang maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Fi amanillah. Wah, amanillah, brother. Amanillah. Iya, amanillah. Iya. Oke, sensasi naik Harley. Mana ini? Nih, naiknya di sini. Oke. Sebelahnya belum. Bentar. Awas jangan teriak-teriak. Pegangannya kenceng. Bro, pegangan banget kayak gini. Ini ada nih, nih. Ini yang kiri nih. Atau kanan nih, ada besi. Jangan meluk-meluk gue, marah mini gue. Manuver dikit enggak apa-apa ya? Oke, biar kerasa. Oke. Kapan lagi bisa kayak gini? Iya dong. Sebelumnya udah pernah naik Harley belum? Belum, Om, baru pertama ini. Baru pertama ini. Mantap. Nah, gitu. Pegangan, pegangan. Ini kan udah, ada besi, udah ya? Udah. Sip. Itu rasanya naik Harley. Kerasa kan? Kerasa nyaman. Kerasa nyaman. Belum tahu dia rada pergi jauhan, ketemu lubang. Beg. Pantatnya enak, Bro. Nikung Harley itu gini nih, pelok gini nih. Oh. Aduh, sempat. Kanan lampu merah. Kita kiri lagi. Kalau enggak boleh deh kanan deh. Nih cornering gini nih. Ah. Wah, ada gitu, cornering point. Gitu. Ay, gila. Harley tuh cornering kalau orangnya emang mantap. Dengar enggak suaranya? Woi, gila. Woi, nyampe gasrut. Oh. Ay, acip. Don't try this at home ya. Gitu rasanya, brother. Oh. Wah. Mantap ya? Mantap. Sekalian ya ngerasain muter balik sama Bro Rio ya. Iya, gimana, Om? Gini rasanya nih. Nih. Tuh. Oh. Mantap. Tuh. Ajib. Mantap, Om, ajib bener. Kapan lagi kalian bisa ngerasain kayak gini? Support terus pokoknya, aduh, buat kalian. Aduh. Supportnya dengan cara di klik, subscribe, yeah, dan share. Klik sebanyak-banyaknya. Mantap. Cukup ya? Ya, udah cukup. Mantap. Ayo, naik. Sekarang sama Bro Panji. Panji. Nih. Ajak. Wah, hampus gua. Nyawa gua ketinggalan. Gimana rasanya naik Harley? Tercengang. Asik ya? Asik. Ini baru speed doang.
Tahu nggak kalau Harley itu juga bisa cornering, bro. Cornering. Tahu cornering nggak? Tahu. Gini nih, nih. Allahu Akbar. Oh. Oh, Harley juga bisa cornering, brother. Keren, keren. Asik nggak? Asik, asik. Apa rasanya? Lo kayaknya gak bisa berkata-kata deh. Awas jegeng-jegeng. Dia gak bisa ngomong, Jir. Tercengang gua. Gitu rasanya. Cuman ini gak boleh dicoba asal-asal ya. Buat kalian yang baru nyoba-nyobain, iya, jangan nyobain hal yang sama. Karena butuh waktu buat bisa begini. Jadi naik Harley itu di ayun gitu loh. Tuh, ayun gini loh. Nah. Tuh. Mantap. Nih, miring gini. Ya enggak? Asik enggak? Asik banget loh. Oke, Bro Panji, gitu aja. Mudah-mudahan bisa jadi kenangan sama Bro Rio pernah nyobain. Siap. Ya kan? Mudah-mudahan. Jangan lupa di support, support terus Bro Rionya dengan subscribe. Bener enggak? Siap. Jangan lupa di like sama di komen juga. Oke. Okay. Okay. Next, ada yang mau nyobain lagi? Ini siapa namanya? Farizi. Farizi. Jangan gemeteran, biasa aja. Oke. Okay. Oke, okay, siap ya? Siap. Naik Harley itu apa? Mengakibatkan serangan jantung. Jadi pegangan kanan kiri itu seram. Tangan kiri, tangan kanan ini ada besi. Ya. Pegangan, oke? Okay? Okay. Tenderan Harley, bro. Oke. Okay. Yoi. Nyender dong. Nggak apa-apa, dari tadi teriak-teriak kok yang lain. Teriak aja kalau mau teriak, santai. Aku udah biasa dibawa kebut ya, Bang. Aduh. Iya dong. Nyender aja, nyender, nyantai. Gak biasa nyender, Bang. Gak biasa nyender. Nyender sama, kalau nyender sama cewek biasa, Bang. Bandel lu. Oh, naik Harley begitu. Oh. Enak. 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 Kalau mangap kayak kering bibirnya, Bang. Iya dong. Ditutup, makanya mulutnya ditutup. Gua sekalian ngajak lu ngenalin kalau Secret HDCI Harley Davidson Club Lampung itu ada di sini nih. Sekalian jalan-jalan nih. Nah, ini. Ntar ya. Oke. Okay. Temu sama yang punya bajaj dulu. Jadi teman-teman yang punya bajaj itu ini bos kita. Jadi baja yang tadi gue pakai ini yang punya aja. Aku bolong minum minum, brother. Wih, siap. Hah? Om Rudy, gue bawa dulu ya. Makin jago gue bawa aja tadi. Wuh. Boleh naik lagi. Lanjut ya, Bang. Nah, ini namanya corner apa? Muter balik. Jadi nggak semua orang bisa. Ya, Bang. Tapi Bro Rio bisa. Nih, tuh. Ya. Tuh, muter balik gini, Bro. Ngomong-ngomong, kamera lu nggak ada pindah ke atas dong. Tuh, gitu. Ini namanya muter balik. Jadi stabilin antara badan sama motor. Itu butuh waktu lumayan lama buat stabilin. Kita lanjut ya. Oke. Mantap. Wow. Gimana rasanya membawa dibonceng Harley itu gimana rasanya? Bahagia. Bahagia. Lebih bahagia lagi kalau bawa Bang. Edun. Mantap ya. Mudah-mudahan jadi ada kenangan naik Harley sama Bro Rio, ya kan? Iya. Lebih mantep lagi kalau lama, Bang.
Nanti giveaway-nya berupa riding lumayan jauh sama Bro Rio. Mantap. Nanti kita bikin giveaway yang kayak gitu. Gitu aja. Sekianlah vlog kita hari ini. Dari yang kita naik naik bajaj, naik Harley. Pokoknya mudah-mudahan besok-besok bakal ada vlog yang lebih menarik lagi. Bener gak? Bener. Subscribe terus Bro Rio, di support terus Bro Rio, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa follow Instagramnya @vario.muhammad atau klik link di bawah description ini. Itu teman-teman yang udah nunggu, kita udahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.